kunci dari ilmu tasawuf adalah farig qalbaka minal aqdar. Keluarkan dunia dari hatimu. Tamla'uhu bil ma'arifi wal asrar. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, keluarkan dari kalbumu dunia dan makhluk. Tamla'uhu bil ma'arifi wal asrar. Allah akan penuhi hatimu dengan ma'rifat, pengenalan kepada Allah dan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kalbu kita diisi dengan dunia, dengan makhluk, yang dibicarakan dunia lagi, makhluk lagi. Sampai saat sholat pun hati kita masih jalan-jalan. Lisannya Allahu Akbar sampai salam, tapi kalbunya jalan-jalan. Sholatnya gak ikut sholat. Sholat hatinya gak ikut sholat. Nah inilah problem, inilah persoalan. Maka oleh sebab itu, kalbu yang merasa bersama dengan Allah, itulah orang yang bahagia. Hilang rasa gelisahnya, hilang rasa takutnya. Maka orang yang zuhud itu bukan orang yang miskin. Zuhud itu tidak identik dengan miskin. Tapi zuhud itu kosongnya hati kita dari dunia dan makhluk.